Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?
adalah seorang hamba yang masih mempunyai masalah dengan tetangganya. Bu, kalau kita masih punya salah sama tetangga, buru-buru minta maaf. Baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat, minta maaf kepada dia. Baik itu urusan hutang piutang, mohon maaf kepada orang tersebut walaupun tidak belum sempat bayarnya, Pak Bu. Terus kita sebagai orang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa pada malam ini Syawal kita itu dianjurkan oleh Rasulullah harus saling maaf memaafkan. Kenapa? Jika seorang hamba tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menyebabkan hamba itu ia tidak pernah saling memaafkan antara sesama manusia. Mohon maaf. Penyebab seorang hamba tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Rasulullah. Salahkan diri kita sendiri. Kenapa kita ini sekarang berada pada malam Rabu Syawal sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan ampunan kepada kita, karena kita hidup di dunia tidak pernah saling memaafkan sesama manusia. Mulai dari tempat ini kita tidak salah sama tetangga, datang ke rumahnya, ketuk pintu rumahnya, minta maaf kepada dia. Sebab dikatakan bahwasanya orang yang paling kuat itu bukan orang yang bisa mengangkat beban yang begitu sangat berat, tapi orang yang hebat, orang yang kuat yaitu adalah orang yang ketika dia disakiti sama orang lain, sebelum dia ditarah kepada kita, kita sudah maafkan. Ini adalah orang yang paling kuat. Percuma kalian punya badan kotor, punya badan bagus, tapi kalian tidak pernah memaafkan antara sesama manusia, maka kalian adalah orang yang paling lemah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, cuma dari sini kotor rumah tetangga enggak dibuka, Bu. Siapa ada di rumah Anda? Siapa ada di rumah Anda? Kita ini jangan sampai gengsi saling memaafkan sesama manusia. Kemarin ketika saya gengsi acara di suatu tempat, ketika saya membahas tentang masalah maaf memaafkan, bagaimana kalau seandainya saya punya harapan dengan salah sama saya, apakah saya menghormati dia? Berarti kan baik-baik, kita sesama manusia, bersama umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun itu orangnya yang pernah berbaik punya salah kepada kita, sebelum dia minta maaf kepada kita, maka kita maaf ke dalam hati kita. Jadi gak bisa paksain. Kadang memang duit terus memaafkan antara sesama manusia itu sangat sulit, apalagi masalah duit. Betul. Apalagi masalah duit, karena memang duit ini sangat kejam. Maka cepat-cepat memutuskan dari silaturahmi gara-gara duit. Kadang gara-gara duit juga orang lain jadi saudara. Betul. Ada orang melihat kepada kita, dia melihat kepada kita, kemudian ini orang lain bukan saudara kita, tapi kita anggap dia saudara kita. Tapi saudara kita, dia betul ada kerabat dengan kita, tapi dia pelit kepada kita, kita anggap saudara kepada orang tersebut. Kenapa? Betul. Kita itu perlu koreksi diri. Itulah ilmu tasawuf bahwa saja pelit itu enggak ada. Perhatikan begitu. Di dalam ilmu tasawuf itu pelit itu enggak ada, Pak Bu. Saya mau tanya. Seandainya kita ini punya idola, misal kalau idola itu para artis, misalnya si Jaya orang Jakarta, dia itu tajirnya Olimpia, tajirnya luar biasa, kemudian kayaknya pun berkeren, tapi dia gak pernah ngasih bantuan kepada Anda, apakah Anda pernah mengawalis dia itu pelit? Padahal dia gak perlu ngasih duit kepada kalian, padahal dia gak perlu kasih bantuan kepada kalian, padahal kalian ada keadaan susah saya. Tapi kenapa kita kepada orang
menghilangkannya, kemudian kita membutuhkan bantuan kepada orang tersebut, lalu orang tersebut tidak memberikan bantuannya kepada kita, kita mengulis orang tersebut bahwasanya dia pelit. Jangan-jangan hati kita berharap terhadap orang tersebut. Ini ada dua penyebabnya. Apakah dia yang pelit atau kita yang berharap? Ayo, kira-kira mana ini? Maka diri kita itu perlu dan memang itu mengkaji diri. Karena kita itu pilihan mengenai orang lain, tapi kita tidak pilihan mengenai diri kita sendiri. Betul. Karena kita ada orang lain mencari air orang lain, tapi dia dulu mencari airnya sendiri. Karena ada orang juga sholatnya baik, ibadahnya baik, tapi akhlaknya tidak baik. Ada juga orang yang akhlaknya baik, tapi sholatnya tidak baik. Kira-kira kamu senang lagi? Kira-kira yang lain, ada orang yang sholatnya baik, ibadahnya baik, rajinnya juga, tapi akhlaknya kurang baik. Orang yang kedua, akhlaknya baik, tak sesama manusia luar biasa, tapi tak pernah sholat. Kira-kira baik yang mana ini? Jadi kadang-kadang seperti ini percuma lu, apa namanya sholat lu seperti maksiat. Lu beli gua apa maksiat lu gak pernah sholat? Berarti terbaik-baik aku, itu sering terjadi di antara kita. Sering ini di sini, percuma lu gak bisa setiap hari hati dibangin orang lain. Lu beli gua kan gak pernah nanti hati gak pernah dibangin orang lain. Gak pernah ngomong orang lain, apalagi ibu-ibu jangan senang apa. Ibu-ibu jangan tahu, kalau udah ada tukang sayur, wah itu biar nyamkan di sini semua. Saya gak ada yang Allah katanya Rasulullah SAW bahwasanya dosa kita sholat akan hadir pasti dua orang bahwasanya
ngomong orang lain jangan terus. Tapi kita tahu katanya sholat itu mencegah dari keburukan kita. Katanya sholat itu mencegah daripada kemaksiatan kita. Kita sholat tiap hari, ya pernah saya tinggalkan, bahkan ketika dia sholat selalu terlalu waktu. Kenapa setelah sholat kita selalu bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teruskanlah sholatmu, teruskanlah ibadahmu, teruskanlah kamu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kamu menjadi hamba yang dosa melakukan kemaksiatan. Bahkan ada orang yang mengatakan kalau saya percuma lalu sholat tapi tidak siap, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya pernah menemukan salah satu orang ketika perjalanan saya dari Jogja menuju Tangerang. Itu saya pernah melihat di Jogja itu ketika saya pulang dari Pondok dari Jogja ke Tangerang, itu ada salah satu orang bilang kayak gini anasinya. Motor sekarang dua kali berarti bahasanya sholatlah kamu gitu kata kamu tegaknya sholat maka itu adalah ciri tanda bahwasanya kamu adalah mengingat kepadaku. Jadi ketika ada di rumahnya cukup kita ingat kepada Allah bahwasanya kita sudah menjalankan sholat. Ini orang dahulu dia memahami ayat tersebut itu dengan akal logika sendiri bukan dengan tafsirnya Al-Quran. Dia mengatakan, jadi ketika ada subuh di kumandang, hayya ala sholat, hayya menuju kemenangan, hayya ala sholat, hayya sholat. Cukup kita diam di kasur, ingat kepada Allah bahwasanya kita itu sudah termasuk golongan orang-orang yang melaksanakan sholat. Tidak mengatakan saya hanya orang tersebut. Pak, saya menanya sama kamu. Seandainya bapak saya undang ke rumah saya, kemudian saya hidangkan makanan yang paling enak, ada semua makanan di atas meja. Kemudian ketika kamu datang ke rumah saya bilang kepada kamu, Pak, lihat saja rumah makanan kira-kira kamu kenyang apa enggak? Kenyang apa enggak? Ya enggak. Begitu juga dengan sholat. Teruskanlah sholatmu, maka kamu akan menjadi orang yang ingin sholat sehingga kamu menjadi hamba yang berusaha termasyik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya intisari di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah sholat malam. Saya tidak akan menjelaskan tentang peristiwa riwayat perjalanan Rasulullah di dalam Isra wal Mi'raj. Kenapa? Perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi itu agung, mohon maaf, yang bisa dipahami dengan akal logika kita. Kenapa? Karena perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi itu tidak bisa dipahami dengan akal logika kita. Karena kenapa? Perjalanan yang singkat tapi penuh dengan beberapa waktu. Kalau kita membicarakan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberangkatkan hambanya lailan di sedikit daripada waktu malam. Maha ba'u mungkin di sini ada satri lailan di sini kalimatnya dulu kalimatnya isi kufur bukan isi kafir. Isi mufrad itu kalau kita mau artikan itu sedikit daripada waktu malam. Jadi Nabi Muhammad ketika Isra enggak butuh waktu dengan waktu yang lama. Cukup di waktu yang sangat sedikit. Kenapa? Karena lailan di sini isi mufrad bukan isi ma'rifah. Jika lailan di sini isi ma'rifah, maka kita artikan isi maka kita artikan lailan tersebut dengan arti penuh daripada waktu malam. 24 jam bahwasanya Nabi Muhammad itu Isra perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi di sisi kalimatnya di sisi Rasulullah sedikit daripada waktu malam. Kalau kita membicarakan kalau kita membicarakan hadir dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalanan Nabi dari Mekah menuju Palestina dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya memakan waktu 6 bulan. Kalau jangan dulu apa pun tidak ada mobil, tidak ada motor. Jangan dulu itu kendaraan yang paling akhir cuma juga. Kalau tidak juga, unta. Itu perjalanan kalau kita berbicarakan hadirin perjalanan Nabi dari Mekah menuju Masjidil Aqsa itu perjalanannya baru 6 bulan. 6 bulan baru sampai. Itu baru perjalanan dulu ke bulan, tidak pulang pergi ke bulan 6 bulan. 6 bulan, berarti satu tahun belum lagi
kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah panjangkanlah umur saya dalam keadaan taat dan ibadah kepada-Mu ya Allah. Terima kasih kita minta doa kepada para ulama, kepada para asatid, habib, kiai, ustaz, doain saya biar saya panjang umur. Mintalah kepada dia, habib, kiai, doain saya semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi saya dengan umur. Doa karena saya punya anak menjadi anak yang soleh dan saleh. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intisari daripada perayaan Isra wal Mi'raj Nabi adalah sholat lima waktu. Sholat adalah tiang daripada agama. Sholat adalah fondasi daripada agama. Apabila sholat kita sudah benar, maka sudah benar keadaan kita. Maka benar rumah tangga kita, benar segala benar kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita. Kuncinya cuma hanya ada satu, fardu. Bagaimana dengan sholat lima waktu kita? Ini lima waktu yang sering kita tinggalkan. Ini lima waktu yang sering kita lupakan. Ini lima waktu yang sering kita lalaikan. Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan kepada kita, sholatlah kalian agar aku akan memberikan kebahagiaan kepada kalian. Dan ini yang disuruhkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita sholat, sholat kita menghadap Allah, akan tetapi hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menghadirkan Allah di dalam sholat kita. Dan kapan terakhir kali kita bersujud mengadu kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku, ya Allah, sujudku, ya Allah, hidupku, ya Allah, matiku. Tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memanfaatkan daripada keridhaan Allah? Bagaimana kita memanfaatkan daripada keridhaan Allah sehingga maslahat keadaan Indonesia ini tidak lain dan tidak bukan Allah memanggil kita di dalam salat lima waktu? Di mana kemenangan kita umat Islam? Di mana kebahagiaan kita umat Islam? Di mana ketenangan kita umat Islam? Lima waktu Allah memanggil kita, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Di mana kemenangan kita umat Islam? Apakah kemenangan kita di dalam partai? Apakah kemenangan kita di dalam kepemimpinan? Apakah kemenangan kita di dalam jabatan? Kemenangan kita umat Islam di dalam salat lima waktu yang sering kita tinggalkan. Kebahagiaan kita umat Islam di dalam lima waktu yang sering kita lupakan. Kebahagiaan kita umat Islam di dalam lima waktu yang sering kita lalaikan. Nih lima waktu hadir ini, kalian ingin bahagia dunia dan akhirat? Jika kalian ingin berkah di dalam rumah tangganya, jika kalian ingin diberikan keharmonisan di dalam rumah tangganya, maka jagalah salat lima waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi di dalam rumah tangga kalian. Ini lima waktu hadir ini, ini lima waktu, lima waktunya kita beres semua masalah kita. Lima waktunya kita beres semua hutang-hutang kita. Jangan aneh-aneh, banyak lu. Iya, aneh-aneh kalau kita tuh saya bisa, Pak. Jadi, kalau cuma hanya sekitar aneh kita punya rezeki, bayar kita punya hutang, sisihkan dulu kita untuk hutang. Jangan sampai kita punya hutang, nanti aja kita belum jatuh temponya. Nanti ketika sudah jatuh temponya, uangnya hilang, uangnya gak ada. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita di dalam masalah hutang-hutang. Dengan catatan bukan pinjol. Berarti bukan sekali lagi bukan pinjol. Pinjaman online. Artinya yang boleh dipinjol itu ada riba. Jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, barang siapa orang yang mentransaksi bermuamalah ada masalah urusan riba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahannya sampai akhirnya. Makanya orang yang main pinjol, orang yang berhubungan dengan riba, itu dia punya utang gak pernah lunas. Betul. Banyak rumahnya dijual, apalagi undangan semua hadirin.
kami dalam kehidupannya, amin. Sholat lima waktu seandainya kita senantiasa menjaga sholat lima waktu dalam satu hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita dari masalah, dari musibah, dari bala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ya ahlul qura, seandainya penduduk suatu tempat amanu wa taqau, mereka beriman kepada Allah. Keimanan di sini bukan hanya secara lisan, akan tetapi keimanan di sini fisik wal malam, baik secara zahir maupun secara batin. Namun di akhir zaman ini kita lakukan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kita diam-diam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maknanya kira-kira di sini ada empat orang yang semasa hidupnya tak pernah berbuat maksiat, ada tak? Semasa hidupnya tak pernah berbuat maksiat, ada tak? Sehari tak berpuasa, ada tak? Sehari tak berpuasa, ada tak? Semua yang terbalik baru acara di sini dan pada semua orang. Sehari kalau kamu menghari banyak ingat apa enggak? Sehari kalau menghari banyak ingat apa enggak? Ingat. Tadi saya selesai hari berjalan hari, isyaknya berjalan juga hari. Selesai sholat isya, saya hadir majlis ini. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Ngomongin kebaikan, kita ingat. Coba tanya diri kita masing-masing. Ngomongin dosa, kita tanya. Ngomongin dosa, diri kita ingat apa enggak? Ya, hadir, jangan ngomongin dosa, hadir. Dosa yang bisa saja, maupun dosa yang tidak bisa saja. Berapa banyak dosa-dosa kita? Berapa banyak air kita? Berapa banyak kesalahan kita? Di sini wa kalian, baik yang tersembunyi ataupun yang apa. Namun, manusia cuma hanya melihat apa yang ada pada diri kita. Akan tetapi kita lupa Allah. Bahwa alam kita disyukur. Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati kalian, mengatakan kalian, kesembunyian kalian, dosa-dosa kalian. Kalau Allah memanggil itu kepada hambanya, hei hambaku, di mana kalian? Aku rindu kepada kalian. Bila waktu Allah memanggil kita sibuk dengan handphone kita. Bila waktu Allah memanggil kita sibuk dengan gamenya kita. Bila waktu Allah memanggil kita sibuk dengan mobil legendnya kita. Bila waktu Allah memanggil kita sibuk dengan televisinya kita. Dan bagaimana dengan diri kita berhadiri dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa banyak di akhir zaman ini orang yang mengolok-olok umat Islam? Berapa banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang mengolok-olok syariat agama Islam? Dan ini hadiri terjadi pula di zaman Nabi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana orang-orang kafir mereka berani mencaci Nabi Muhammad, mereka menghina Nabi Muhammad, mereka menzalimi Nabi Muhammad, bahkan ada di antara mereka yang berani mencaci wajah Nabi Muhammad, mengatakan kalau mereka wajah Nabi Muhammad, tapi jangan sekarang umat mengatakan kalau dosa wajah Nabi Muhammad. Mana yang dari menyakitkan hati? Tapi kemana? Baru kalau seandainya ada orang lain yang hati kita sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Tapi kalau seandainya yang hati kita itu keluarga kita sendiri, sakit apa enggak? Jauh lebih menyakit, menyakitkan. Kalian ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad? Kalian ingin membahagiakan Nabi Muhammad? Kalian ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad? Demi Allah, mulai dari diri kita sendiri, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita, tentang kita besok akan kembali kepada Allah, akan mengadu kepada Allah, dan Allah akan menghakimin. Kita semua akan disidang oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah, tidak ada yang luput dari ingatan Allah, dan tidak ada yang terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok di hari tersebut jangankan orang lagi, jangankan tetangga, istri kalian akan meninggalkan kalian, suami kalian akan meninggalkan kalian. Yaumaya tu ma'umi ahi, di hari saudari akan berlari dari saudaranya, anak akan berlari dari orang tuanya, orang tua akan meninggalkan anak-anaknya, mereka akan
nikmat dari Allah hadirin. Kita gunakan apa ini kita punya tangan. Telinga ini anugerah dari Allah. Kita gunakan apa ini telinga. Bisa untuk berpikir kepada Allah. Kita gunakan apa ini bisa. Hati untuk mengagungkan Allah. Kita gunakan apa ini kita punya hati. Besok acara kita tergulir bangku. Dan manakimu ala al-fa'ihim. Kalian akan dikunci oleh Allah. Mulut kalian akan ditutup oleh Allah. Wabukan bimuna al-fa'ihim. Kalian akan mengadu ya Allah. Ini tangan banyak mengadu yang haram. Ini tangan banyak mengadu yang bukan haknya. Ini tangan banyak mengadu yang hati orang lain ya Allah. Bisa akan mengadu di hadapan Allah ya Allah. Ini bisa banyak membicarakan aib orang lain. Ini bisa banyak membicarakan kesalahan orang lain. Ini bisa sedang membicarakan bagaimana keburukan orang lain. Telinga akan mengadu di hadapan Allah ya Allah. Ini telinga banyak mendengarkan aib orang lain. Ini telinga sedang mendengarkan daripada kesalahan orang lain. Maka seluruh anggota tubuh badan kita besok akan menuntut Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita hadirin bahwasanya seluruh anggota badan kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad bahwasanya beliau pernah ada seorang anak perempuan yang mana ini anak perempuan dimasukkan ke dalam api neraka Allah. Maka ini seorang perempuan yang mengadu kepada Allah ya Allah, betapa celakanya diriku ini ya Allah, betapa binasanya diriku ini ya Allah, betapa pedihnya siksa api neraka ini ya Allah. Sehari di neraka bagaikan 1,000 tahun di alam dunia. Berapa lama kita hidup di dunia hari ini? Berapa lama kita hidup di dunia hari ini? Sehari di neraka bagaikan 1,000 tahun di alam dunia. Maka ini seorang anak yang berkata ya Allah, betapa pedihnya siksa api neraka-Mu ya Allah, betapa dahsyatnya siksa api neraka-Mu ya Allah. Seandainya sebutir api neraka jatuh ke dalam dunia, maka dunia akan hancur dan seisi-isinya. Lantas akan membakar kulitku ya Allah. Maka ini seorang anak perempuan menangis. Dia berdoa kepada Allah. Dia menyesal kepada Allah. Namun hadirin, apa gunanya penyesalan? Apa gunanya tangisan? Besok tatkala kita meninggal dunia, air mata kita tidak ada gunanya lagi hadirin. Penyesalan kita tidak ada gunanya lagi hadirin. Di mana kekasih kita? Di mana sahabat kita? Di mana anak-anak kita? Semua merupakan kita semua. Maka ini si anak perempuan yang berkata ya Allah, betapa dahsyat dan siksa api neraka-Mu ya Allah. Panggilkan ibu bapa-Mu ya Allah. Panggilkan ibu bapa-Mu ya Allah. Panggilkan ibu bapa-Mu ya Allah. Orang tuanya ambil syurga hati. Orang tuanya sudah berada di dalam syurga. Allah panggilkan orang surga. Orang tua dan surga yang Allah Ta'ala. Allah panggilkan orang tua yang dimanakan anaknya. Maka Allah Ta'ala berkata kepada orang tersebut, ya Fulan bin Fulan, ya Fulan bin Fulana, apakah benar ini anaknya dia? Benar ya Allah, dia anakku. Maka ini anak yang berkata ya Allah, masukkanlah kedua orang tua ke dalam api neraka di Allah. Dunia tidak pengen, tidak pengen di dunia. Bahkan kita hidup di dunia lebih baik kita sebagai orang anak yang tersakiti daripada orang tua. Tapi bahkan tidak cerita hari ini. Saking panas, saking terang, saking dahsyat dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala dihadirkan orang tuanya, dipanggil orang tuanya, sehingga ini anaknya berkata ya Allah, semasa hidupku orang tua, semasa hidupnya orang tua tidak pernah mengajarkan aku untuk menuntut Allah, semasa hidup orang tua tidak pernah mengajarkan aku untuk menuntut Allah, aku bermaksiat, aku tidak mengenal yang halal dan yang haram. Maka masuklah kedua orang tua ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Maka pada saat itu juga, pada detik itu juga hadirin, orang tua dimasukkan ke dalam api neraka-Mu ya Allah Subhanahu wa taala gara-gara anaknya.
Ramadan yang berdiri kalian di mana, jaga anaknya, jaga perhatikan sholatnya, perhatikan pakaiannya, perhatikan auranya. Mohon hadirin yang terakhir yang kita sampaikan di dalam usia ini, antara ini bercerita bahwasanya ketika Al-Fatih ceramah di kota Bekasi, itu saya dapatkan hampir seorang wanita yang mana ini seorang wanita maaf hadirin pakai pakaiannya tanpa kunci, terbuka auranya. Ketika saya sebenarnya di suatu tempat dan saudara kemudian ini seorang wanita yaitu menghampiri saya, lalu tiba-tiba ini seorang wanita pakaiannya terbuka tapi anaknya sama seperti anaknya saya, seorang wanita yang auranya terbuka tapi anaknya sama seperti anaknya saya, dia menghampiri saya. Kemudian ini seorang wanita yang berkata, hadir bolehkah saya duduk di sini, saya ingin berbicara dengan hadir. Saya persilakan si wanita tersebut. Kemudian ini seorang wanita dia minta doa kepada saya dengan doa yang dia mengatakan, hadir doakan saya biar saya diberi jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya saya dulu pernah mondok, saya pernah kesantren hadir, saya pernah mondok di suatu tempat, gak bakal saya sebutin nama pondoknya dan juga gak bakal saya sebutin nama tempatnya. Dia bercerita kepada saya bahwasanya dia itu pernah kesantren, bertahun-tahun dia kesantren, sehingga dia sekarang ahlaknya bukan ahlaknya santri, pakainya bukan pakaian santri tapi ahlaknya sama seperti ahlaknya santri. Ini kita bingung, saya gak percaya hadir ini. Bahkan banyak orang mengatakan mondok pesantren tapi dia gak pernah mondok sama sekali. Saya tanya satu persatu, ternyata betul ini seorang wanita dia pernah pesantren, dia pernah mondok dan juga dia pernah belajar. Kemudian saya bertanya kepada seorang wanita tersebut, mbak mohon maaf saya mau bertanya kepada mbak, bukannya saya mau belajar kepada mbak, bukannya saya pengen tahu tentang kehidupan mbak, saya mau bertanya kepada mbak yang saya mau tanyakan, kenapa mbak bisa seperti ini, apa penyebabnya mbak, apa penyebabnya kamu bisa seperti ini, yang dulu kamu pesantren menuntut Allah, pakaian kamu rapi, mungkin kamu bercadar, mungkin kamu selalu memakai guru, pakaian kamu baru keluar dari rumah dan membuka daripada gurumu, tapi kenapa kamu sekarang tadarus membuka Allah, apa penyebabmu sehingga kamu bisa seperti ini, apa jawaban hadirin yang mengatakan hadirin saya bisa seperti ini, saya menjadi seperti ini penyebabnya cuma hanya satu, jadi hubungan pertemanan dan juga pergaulan. Dan ini betul sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mar'u ala dini khairihi falyabdu ahadukum man yukhawwif. Adapun agama manusia itu tergantung teman-temannya. Agama di sini baru bisa kita artikan pemikirannya, pakaiannya, ucapannya, tingkah lakunya, akhlaknya itu tergantung teman-temannya. Falyabdu ahadukum man yukhawwif. Maka ingat-ingat bersama siapa di pertemanan. Bahwa punya anak perhatikan bersama siapa dia berteman, bersama siapa dia bergaul, bersama siapa dia kalau main perhatikan dia. Sebab kenapa? Pertemanan itu sangat mempengaruhi kita punya anak dalam sikapnya, pergaulannya dan juga ucapannya. Dan juga kita musyafi ini mengajarkan yang bahasanya kalau kita ingin melihat orang tersebut itu baik apa enggak, buruk apa enggak, jangan kamu tanyakan kepada orang yang mencintai kepada dia. Kenapa? Kalau kita mau bertanya kepada orang yang mencintai kepada dia, dia tidak akan membicarakan tentang kekurangannya. Tapi kalau seandainya kamu ingin, kalau kamu masih pengen tahu tentang orang tersebut baik apa enggak, kamu jangan bertanya kepada orang yang membencinya. Kenapa? Karena orang yang membenci orang tersebut tidak akan menceritakan kelebihannya. Tapi kamu bisa menilai tanpa kamu harus bertanya kepada siapapun, tanpa kamu harus cari tahu kepada siapapun, maka lihatlah pergaulannya. Jika pergaulan dia baik, insya Allah ahlak dia baik. Tapi jika pergaulan dia, perkumpulan dia, pertemanan dia dan pertemanan dalam orang-orang yang buruk, maka dia masuk kelompok daripada orang-orang buruk. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita duduk dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik, di tempat yang ahli khair, dari mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan perkumpulan yang ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang diridhai oleh Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan perkumpulan
karena kita menjadi pertunjukan yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan juga dengan tidaklah kita pulang dari tempat ini melainkan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa tetangga-tetangga kita, dosa jami'ul muslimin wal muslimat ta'ala ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan di antara kita yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakit yang telah maupun batinnya. Dan mudah-mudahan di antara kita yang belum mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan disegerakan mendapatkan pekerjaan, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang sudah mendapatkan pekerjaan, Allah berkahi dalam pekerjaannya, Allah berkahi dalam pekerjaannya. Dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad, yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita punya anak yang menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang bisa membahagiakan hati kedua orang tuanya. Amin amin ya Rabbal alamin. Allahumma fitna Nabi Bismillahirrahmanirrahim.